Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid ini berdiri tepat di depan gereja, berseberangan jalan. Hai, gimana nak? Lagi Istiqlal. Sama mamanya Aswin. Jalan-jalan noh. Udah. Biar pedek foto pedek lah. Rencananya kami pada hari ini akan melaksanakan buka bersama di Masjid Istiqlal. Bersama Paman Yasin, Yaya Parnama Dipa, Almira Syahrina Ramadhani. Ya, ada ini, apa baik ini? Iya, di depan pas depan kau ada kursi kau. Ah, iya, Pan. Kenapa gereja masuk itu? Kau di itu. Kamu anu, kamu nampak tinggal di orang bentuk. Kalau kalau pedek payah ni lah hari ini. Iya tu depan aku, pas pada kau, pan nuanda ya. Inilah bentuk Masjid Istiqlal 2022. Pintu masuk wanita. Lain-lain ya. Mira. Kira Kira Mira. Oh, kapal penisi.
Ah, Mira. Mira. Hola. Mira. Malam mencari. Ya. Ini malam kue tu tentang malu. Mira. Mira. Dadah. Kita masih ada waktu untuk menghadiri.
Kelihatan tuh Monas dari jauh. Nah, Monasnya kelihatan. Mauin, duduk mauin. Dek daripada sini kau, kaki hitin. Inilah hitin-hitin untuk lelaki yang di situ. Inilah lelaki yang dikenalkan. Enggak, tempat mukena di mana ya? Ditunjuk SM muka macam cikin lah tu mengisik abang betul. Terima kasih anda. Dek di kau jauh, eh? Dek di kau tak, eh? Apa adik kan? Enggak, apa lantas. Win, agak apa kakak win? Apa itu? Petas ya. Tunggu mak bang. Itu duduk itu jauh kena lagi. Abang di mana? Lupa itu. Nah, itu lapang ke, jalan randa ke ang. Itu duduk jauh. Ini kamu tangan. Ayo ya dah ikut untuk. Ayolah, mari kita. Cepat cepat. Ada berita ya dah. Inilah dia ni. Kemudian buka bersama Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal beserta seluruh hadirin dan hadirat jemaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah. Seperti biasa, kami menghimbau kepada seluruh jemaah yang mengikuti acara buka puasa bersama agar tetap menjaga kesehatan
dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan setiap beraktivitas maupun selesai beraktivitas. Kemudian tetap menggunakan masker selama berada di lingkungan Masjid Istiqlal, terutama ketika acara berkumpul seperti buka puasa bersama ini. Kemudian selama acara buka puasa bersama, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk mengurangi bercakap-cakap, ya, mengurangi bercakap. Nah, caranya adalah kita dengan berzikir. Para jamaah sekalian, sebagaimana biasa, kita awali acara kita dengan sama-sama baca ayat-ayat Al-Quran dan dilanjutkan dengan salawat. Kemudian nanti ditutup dengan siraman rohani dan doa buka puasa bersama oleh narasumber kita. Kita awali dengan baca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selanjutnya kita bacakan Fatihah untuk orang tua kita, kedua orang tua kita, bapak ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang masih hidup semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Yang sudah wafat semoga diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dibahagiakan di alam barzakh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma falaq. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil rabbi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardha wa la yaquluhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil 'ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. قُلْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما Yeah.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. طيب الأخلاق والشيامين.
puasa, sekaligus nanti doa buka puasa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. K.H.I. Jamalul Lail MPI, kemana beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bapak-Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama sebelum kami menyampaikan sedikit terkait amal ibadah di akhir Ramadan ini, yang pertama kami sampaikan bahwa jangan sampai ada jamaah yang membawa nasi ke lantai utama. Untuk itu tetaplah berada di tempat ini, pakai di tempat ini, di tempat ini. Setelah selesai, baru menuju ke lantai utama untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sepakat? Setuju? Jadi jangan ada yang meninggalkan tempat ini kecuali setelah makan berbuka puasa bersama di sini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir penghujung Ramadan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah zakat fitrah. Bahwasanya zakat fitrah ini wajib untuk dikeluarkan baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Bahkan bagi bayi yang baru lahir itu sudah terkena hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Untuk itu bagi jamaah semua, jangan sampai hal ini kelupaan, karena biasanya di akhir-akhir Ramadan itu semuanya orang-orang sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan urusan-urusan yang sebenarnya itu tidak penting. Apa? Zakat fitrah. Tapi Ustaz, ada yang katakan zakat fitrah itu di akhir nanti, di akhir ini waktu itu. Iya, kalau ingat, kalau tidak ingat, lewat zakat fitrahnya. Maka jangan terlalu spekulasi, jangan terlalu mikir-mikir terlalu panjang, jadinya nanti kita kelupaan. Yang namanya sholat id, belum nanti ada yang mau sholat idnya di Istiqlal, ada yang mau sholat idnya di dekat rumah, ada yang mau di Jakarta, internasional sekali dan lain sebagainya. Itu repot nanti, akhirnya nanti jangan terlewat terlewatkan. Untuk itu Yang tolong diingatkan keluarganya yang di rumah, sudah pada zakat atau belum? Ya. Anaknya, istrinya, orang tuanya, pembantunya, ditanyain satu-satu, karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Bagi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu pentingnya zakat fitrah, maka di sini Islam menjadikan hal ini wajib hukumnya bagi seorang muslim. Untuk itu jangan sampai ada yang terlewatkan. Ibu, Bu, beli baju ya? Kue. Zakat fitrah udah. Baju udah, kue udah, zakat fitrahnya belum. Gimana ya? Untuk itu jangan sampai terlupakan apa zakat fitrah. Sepakat ya? Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah menghafalkan Al-Quran. Pada awal Ramadan, punya
punya target tinggi. Saya mau hafal Al-Qur'an 10 kali. Yo ya, Pono. Yo lah, kan. Kalau datang ke sekolah. Oke, Pak, doa. Punya target tinggi, saya mau hafal 3 kali. 10 hari hafal, 10 hari hafal. Kira-kira sip. Tadi di Mabang kita Subang. Kita enggak sekarang tadi di Subang. Ada kok bang. Tanya pintu angkut anaknya. Angkut. Mengalah kakinya bisa ini gereja. Amin. Bangga, Win. Win, kok bangga? Oh, bangga. Bangga masak lah. Berdua ada yang ada. Masak itu pun. Buat penutupan. Aduh. Oh, ini ada lah. Ini bacaan. Nalah nak mengara. Dibakir kau ye. Ini malah gereja. Cik, ini baru ada. Enggak udah. Kan. Apa tu? Anu eh, pek udara ya. Enggak udang. Kan. Indah ya, ya encak nah. Kau tempat. Tegak. Oke, mau. Sebut dengan saya. Indah ya, indah.